kopi kita memang lagi terbuka ruangnya secara global, secara mendunia. Dan kita memang bersaing dengan beberapa negara-negara yang juga penghasil kopi di dunia seperti Brasil. Tetapi aroma yang ada di Indonesia, karena kita negara tropis, oleh karena itu dia memiliki taste yang berbeda. Dia memiliki perbedaan yang secara spesifik bisa dirasakan oleh penikmat kopi terhadap apa yang ada di Indonesia. Dan variasi kopi kita banyak banget, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan variasi itu rupanya menjadi peluang untuk kita bisa menjangkau akses pasar dunia yang ada. Saya ini tiap pagi dan sore rutin ngopi. Tetapi saya baru pulang dari Jerman, saya baru pulang dari Roma, dari Italia. Orang di sana itu rata-rata ngopinya 5-10 kali dalam satu hari. Mereka merasa kopi adalah bahasa dari percakapan-percakapan, dari meeting-meeting yang ada gitu loh. Kalau begitu kita makin punya ruang ke depan yang harus kita manage dari sekarang. Tetapi setiap negara juga berbeda permintaannya, itu yang harus kita antisipasi ke depan.